Jangan maksa dong, tak dulu. Ya. Aduh, ya. Jatuh. Aduh. Aduh, handphone mahal. Apa nggak ada yang berat sih? Ayo. Nih. Enggak mau, gue nggak suka ya. Bersihkan rambutnya. Ih, bersih banget. Harum. Banyak, saking bersihnya banyak saljunya. Harum kan? Wangi banget tau kak. Sampunya sampai pada mabuk. Iya. Ikut masuk kuping deh kayaknya ini. Rambut. Ih, jorok banget ini. Ih, kutu nih, kutu. Makanya jangan suka main sama kucing. Kucing sih temennya. Ya kayak ginilah. Punya asisten dua rempong-rempong. Ini kalau jadi artis gimana? Ini bukan ngaduin ketombe ya. Enggak. Ngebenerin tatanan rambut. Pipinya gua tutup takut dilihat. Kan sebentar lagi mau syuting. Ini kayaknya kukunya masuk deh. Kukunya piano panjang lo. Enggak. Tuh salju. Pakai arok aku. Salju keabadian. Makanya kalian tuh kalau mandi harus bersih, kalau enggak bersih nih kayak gini nih ketombean. Kok nah, katanya tadi bukan ketombe. Gimana sih? Enggak, tapi sini ketombe akut. Jadi yang publikasiin di biar ini bodoh amat dan ini lo nih gila nih orang nih makan dulu biar semangat nanti dulu lah apaan lu mah bisa aja gila nih orang makanya kalau kalian tuh punya rambut pakai wax pakai itu mandinya harus bersinar kalau ini karena aku sibuk ya jadi nggak sempat mandi jadi ketombean. Bangga banget sih ketombean. Udah lama ketombean. Ini ketombe akut. Gimana kesan-kesannya? Bisa agak ini enggak? Pala gua kayaknya agak ini deh. Nah, tuh. Gimana kesan-kesannya? Gimana kesan-kesannya punya ketombe? Ya, ketombe itu kayak jerawat. Kalau enggak ada jerawat enggak ceria. Ya, ketombe itu bikin manis tau. Iya. Jijik banget. Jadi ada kerjaan gitu. Cici banget gua. Ih ya, cici banget lo gua. Cici banget gua. Ya itu kan buat gue. Tuh, bersih banget kan rambut gua tuh tebel. Bersih banget. Makanya kalau mandi enggak bersih begini nih. Makanya kalau mandi jangan bersih-bersih biar kayak gini. Kayaknya ntar keramas perih deh, Kak. Iya deh ini. Ini nih satu nyangkut di jidat nih, ai. Ai. Nih. Kelihatan loh dia. Ikut dia cakep ya di situ. Iya iya. Iya lah, itu yang bagus dia doang pi di situ. Iya iya lah, kita mah kita cuma setengah badan nih ibu. Kayaknya udah di setting deh, khusus muka dia doang yang bagus. Ini udah diomongin handphonenya. Lo kalau ada yang cepet gue, kita kentut. Enggak. Barusan apa? Ini mulut lu tuh balik. Tadi suara apa? Gitu. Enggak. Bagus kan rambut gue. Nih walaupun udah diacak-acak nih. Tuh, ngacak lagi sih. Tai.